Allahumma ya Rabb, kepadamu kami berharap kiranya kau berikan kepada kedua mempelai dan kepada kami semua keturunan yang salihin wa salihat yang senantiasa qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Kepadamu kami berharap, kepadamu kami meminta, kepadamu ya Rabb kami pun berharap agar kedua mempelai dan semua keturunan dan kami semua ya Rabb dapat menjadi anak yang datang. Video kali ini akan membahas pesona adat istiadat pernikahan Wong Plembang lewat tari Paga Penganten. Apa makna budaya yang tersimpan di dalamnya? Tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Jangan dikenang, jangan dikenang masa. Setiap daerah pasti punya keberagaman budaya masing-masing. Apalagi kalau kita ngomong tentang prosesi pernikahan, sudah pasti kental dengan adat istiadat, tanpa terkecuali dengan Plembang yang memiliki pesona adat istiadat pernikahan yang salah satunya melalui pesona tarian Pagar Penganten. Tari Paga Penganten ini biasanya ditampil ke pada acara resepsi pernikahan adat Plembang atau Sumatera Selatan pada umumnya. Tarian ini biasanya ditari ke oleh 5 orang penari perempuan. Keunikan tarian ini adalah penari utamanya ialah mempelai wanita dan diiringi oleh 4 penari lainnya sebagai dayang yang mengelilingi penari utama. Saat menari, mempelai wanita akan menari di atas lingkaran atau nampan emas yang disebut dengan talam dan menggunakan tanggai atau kuku palsu yang terbuat dari emas di 8 jemari mempelai wanita. Tari Paga Penganten ini memiliki filosofi yang bermakna antara lain perpisahan pengantin perempuan dengan keluarganya dan memohon restu untuk membentuk keluarga yang baru serta siap menghadapi bahtera rumah tangga, yang hal ini disimbolkan mempelai wanita menari bersama penari sembari menabur ke beras kunyit ke kedua mempelai. Hal ini menjelaskan bahwa mempelai wanita siap melepas masa lajang, berpisah dengan teman-teman sepermainan. Dan setelah tarian selesai, mempelai wanita tidak boleh lagi menari dikarenakan ke harus seizin suaminya. Kalau dibahas lebih dalam lagi, maknanya adalah saat ini istri sudah menjadi tanggung jawab suami yang disimbolkan dengan mempelai pria tegak di belakang mempelai wanita yang sedang menari, menggambarkan bahwa sang pria siap untuk menjaga istrinya. Suami memiliki tanggung jawab menafkahi dan juga siap menempuh kehidupan rumah tangga. Makna lainnya ialah pergaulan tidak lagi sebebas seperti waktu masa lajang. Hal ini disimbolkan mempelai wanita berdiri di atas dulang dan menari dan kemudian diikuti pemasangan tanggai ke jari jemari mempelai wanita. Sedangkan dulang atau nampan besar merupakan simbol ruang gerak istri yang sudah tidak luas lagi seperti waktu masih lajang. Tari Paga Penganten juga berfungsi sebagai tarian penyambut tamu
yang hadir di undangan pada saat resepsi pernikahan, dan melambangkan sikap lemah lembut yang disimbolkan mempelai wanita dipakaikan tangai di jari jemarinya agar jari jemarinya terjingok lentik saat menari. Dipakai kenyut tangai ini bermakna keagungan sang istri dan tutur kata lemah lembut kepada suami. Kemulai jari ini menunjukkan lambang kebersamaan seperti jari jemari di tangan yang beriringan di setiap gerakan. Tari pagar pengantin awalnya disusun oleh Haja Sukaina Arozak pada tahun 1960-an. Beliau adalah seorang penari terkenal di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Haja Sukaina Arozak juga merupakan penari pertama yang menari ke Tari Gending Sriwijaya. Pada perkembangannya, tari pagar pengantin berkembang dengan baik, terutama di kota Palembang, sebagai tari pembuka dan upacara resepsi pernikahan adat di Palembang. Demikianlah nilai filosofi dari tari pagar pengantin yang selalu kita banggakan ini. Semoga video ini dapat menambah kecintaan kita terhadap negeri kita Palembang ini. Di akhir kata, kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.